bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini uh, kita akan praktek ya. Ini khusus newbie atau seller baru. Bagaimana memilih produk yang diiklankan di Shopee. Jadi alhamdulillah ini karena uh, beberapa video yang lalu soal uh, saya uh, share tentang nah yang ini. Kapan sih harus mulai iklan? Ini untuk newbie ya, untuk seller baru. Dan saya challenge dapat 100 like Saya akan bikin segera videonya. Pilih produk mana yang untuk diiklankan. Nah. Ini udah 100 lebih likes. Terima kasih banyak serius. Tiap ada likes, komen itu subscribe apalagi yang ngasih thanks itu betul-betul membuat saya semangat untuk bikin konten lagi, bikin konten lagi, bikin konten lagi dan seterusnya. Jadi jangan lupa klik like di bawah, oke? Okay? Lalu sebenarnya saya udah pernah buat, jadi sudah pernah buat video tentang untuk Yubi tentang iklan otomatis. Di situ agak nyinggung agak nyinggung soal milih produk yang mana. Di situ saya sebutkan kalau bisa top 20% best seller. Cuman ini mungkin, eh, uh, apa ya, ada perubahan, ada perubahan ya. Mungkin, eh, uh, kalau yang baru pecah telur banget, gimana? Karena kalau di video yang ini, saya menyarankan mulai iklan itu kalau sudah pecah telur dan sudah dua uh, ATC per hari dalam tujuh hari terakhir. Nah, oke, okay. jadi agak berbeda, cuman konsepnya sebetulnya sama, yaitu kita konsep itu sama performa terbaik itu yang diiklankan jangan sampai kita ngiklanin yang performanya jelek karena uh, konsep ini sedak, sangat sederhana sekali kalau ngapain kita ngiklanin produk jelek ya nggak ngapain kita ngiklanin produk jelek ya ngiklanin produk yang bagus jangan produk yang jelek uh, ya sederhana ya ya kita kan berharap laku ya diiklanin produk yang bagus berdasarkan performa bukan berdasarkan feeling kita Oke, okay, kalau misalkan anda sudah penjual yang kawakan sih percaya feeling, oke okay lah. Cuman ini konteksnya adalah yang newbie atau seller baru lihat dari performa. Kita akan praktek pakai saya yang baru. Um, konsepnya gini, teman-teman perhatikan tiga metrik penting ini: pengunjung, ATC rate, ATC rate. ATC tuh add to cart ya. Jadi orang yang menambahkan keranjang rate itu adalah rasionya. Nanti kita akan praktek jangan khawatir. Lalu uh, sama conversion rate. Conversion rate itu tingkat konversi. Oke, okay, sekarang ini protokolnya, jadi ada ada tiga kriteria diurutkan dari yang e, terwajib diiklanin Terwajib diiklanin buat Newbie Pertama, kita sort dulu dari pengunjung yang tertinggi Lalu lihat dari top 10-nya, dari 10 produk tertinggi itu Kalau ada yang ATC rate-nya di atas, ATC rate rata-rata Ada conversion rate-nya di atas, conversion rate rata-rata Iklanin, jangan ragu lalu kalau nggak ketemu nih nggak ketemu uh, yang yang kriterianya seperti itu uh, masuk ke ta, uh, kelas 2 yang kelas 2 ini kalau pengunjung tertinggi dari top 10 cari yang ATC rate-nya di atas ATC rate rata-rata itu iklanin lalu yang terakhir klaster ketiga uh, sama pengunjungnya di short berdasarkan 10 tertinggi lalu jika ada conversion ratenya di atas conversion rate rata-rata lalu iklanin Lalu, kalau nggak ada dari tiga ini, saya skip dulu. Tunggu sampai ada yang seperti ini. Oke, kita langsung praktek ya. Ini pakai toko baru saya, saya jualan Al-Qur'an ya, teman-teman. Ini baru tiga bulan dan baru pecah telur belum seminggu. <laughs> baru pecah telur belum seminggu, dan ini kayaknya pas banget eh, kasusnya untuk kasus eh, video ini karena ini tujuh hari sebelumnya saya sudah pecah telur nih. Sudah ada dua pembeli, alhamdulillah tujuh hari ini lalu. Uh, oh ya karena newbie ya jadi masuk ke beranda performa toko produk lalu cek tinjauan produk nah ini saya alhamdulillah sudah pecah telur minggu ini terus dalam tujuh hari terakhir belum dua belum minimal dua ATC per hari jadi ada yang masih satu ATC per hari nih masih ada yang satu ATC per hari, tapi ada yang 6, ada yang 6 juga ya makanya eh, ini sudah memasuki kriteria eh, di video saya sebelumnya Ini sudah memasuki kriteria saatnya ngiklan, sudah pecah telur dan sudah 2 ATC per hari eh, dalam tujuh hari terakhir, sudah masuk ke milestone tersebut Tapi saran saya sih jangan lihat rata-rata ya, tapi betul-betul minimal 2 ATC per hari, ini kan contoh kasus aja lalu sekarang cara milih produknya yang mana yang mau diiklanin kita masuk ke sini nih performa produk teman-teman klik performa produk lalu teman-teman pilih kriterianya yang tadi saya sampaikan pengunjung produk tingkat konversi nih ATC tambah ke keranjang e, tingkat konversi sama pesanan siap dikirim tingkat konversi yang ini ya bukan yang pesanan dibuat ya hati-hati ya agak-agak mirip memang pengunjung tingkat konversi tingkat konversi tambah e, kunjungan tambah keranjang sama pesanan siap dikirim Udah, udah dicentang itu, lalu lihat lagi, lalu urutkan berdasarkan pengunjung produk nih. Berdasarkan pengunjung produk. Diurutkan dari yang tertinggi. Nah, ini yang tertinggi saya cuma 16 pengunjung, teman-teman, di 7 hari sebelumnya. Cuma 16. Ini nah, ini mau 30 hari sebelumnya, boleh. Mau 7 hari sebelumnya, boleh. Sama aja sih sebetulnya kalau menentukan eh, mau diiklanin yang mana. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Kalau setiap keputusan ini, tujuh hari ya tujuh hari terus atau 30 hari 30 hari terus ya, kalau pilihnya kemarin saya tidak menyarankan jadi cuma pilihnya cuma dua tujuh hari atau 30 hari sebelumnya oke contohnya tujuh hari ya tujuh hari ini urutin berdasarkan yang tertinggi lalu sesuai protokol yang tadi taruh sesuai protokol yang tadi lihat udah di, udah diurutin ya pengunjung tertinggi kita cari yang top 10 nya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya sepuluh teratas lah Lalu kita lihat ATC rate yang lebih dari ATC rate rata-rata Berarti masuk lagi ke tinjauan produk ini Buka aja di tab baru Nah di tab baru yang tadi Masuk sam samain 7 hari terakhir Lalu lihat ini nih ATC rate rata-rata toko saya ini adalah 25,35% uh, Artinya saya harus mencari Seperti protokol ini ATC rate produk yang di atas 25, sekian persen tadi Ada nggak? Kayaknya nggak ada Kayaknya nggak ada tuh kita ceret yang top 10 nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sampai sini ya Sampai sini ya Yang di atas 25% Oh ada Ini e, 50% nih Yang bawah juga ada Terus kriteria selanjutnya Yang level 1 ya Conversion rate nya di atas Conversion rate rata-rata Conversion rate saya adalah Conversion rate rata-rata saya adalah 2,82% nih 2,82% Kita cari Yang Yang ATC rate-nya di atas 25,35 dan uh, conversion rate-nya di atas 2,82. Kayaknya sih nggak ada. Tadi nih 50 persen, 0, 60 persen, 0, 60 persen, Udah nggak ada lagi. Berarti yang kelas 1 yang wajib diiklani tadi nggak ada. Berarti kita masuk ke kelas 2-nya. Ke kelas 2-nya pengunjungnya sama. kita tadi soal perusahaan pengunjung cari yang ATC rate-nya di atas uh, ATC rate rata-rata. Maka tadi sudah ketemu yang di atas ATC rate rata-rata yang ini Nah, yang ini yang 50% meskipun belum ada closing ya. Terus 60%, terus 60%. Nah, kayak gitu. Itu yang akan saya iklankan. Lalu ke bawah lagi yaitu yang eh conversion rate-nya di atas conversion rate rata-rata. Sederhana, sangat sederhana sekali. Tadi 2, sekian persen berarti yang ini 2, sekian persen udah di atas kan 11, persen. Udah, berarti saya akan mengiklankan kalau saya memutuskan untuk mengiklankan saya akan mengiklankan 5 produk yang tadi oke okay. nah pertanyaan selanjutnya pasti gimana cara ngiklannya oh pasti ini lebih panjang lagi karena konteks video ini hanya untuk memilih produknya untuk ngiklannya kayak gimana eh, saran saya pakai iklan otomatis nah, nah ini video yang ini Ikut, tonton video yang ini sederhana kok sangat-sangat mudah dipraktekkan. linknya nanti akan saya tuliskan di kolom eh, kolom deskripsi di bawah eh, menurut saya ini sangat-sangat mudah dipraktekkan karena main otomatis simple ya mainnya simple uh, gaya mainnya itu sederhana cuman naik turunin budget beda kalau misalkan nggak otomatis keywordnya apa uh, tiap keyword bidnya gimana mungkin akan ngejelimet untuk seller baru atau uh, newbie oke okay, sekian aja mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa like subscribe atau kalau mau klik thanks oh terima kasih banget itu sangat membuat saya ber apa bersemangat sekali untuk bikin konten-konten selanjutnya sekian jangan lupa jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh